Kalian apa suka gue mas? Ya, KPU Kota Pekalongan pada hari ini menerima suara-suara Pilgub Jateng 2018 sebanyak 112 blok. Masing-masing blok itu berjumlah 2000, yaitu ada 111 blok. Kemudian yang satu blok terakhir itu adalah 298. Jadi total kita menerima itu adalah 222.298 lembar. Ya, sekali lagi 222.298 lembar. Itu terdiri dari DPT kita 216.632 lembar plus 2,5%. 22,5% itu adalah dihitung per TPS, yaitu jumlahnya 5.666. Jadi total sekali ini yang kita terima adalah 222.298 lembar yang baru saja kita terima sekitar jam 11 ya, lebih 10 menit dari Pura Kudus menuju Kota Pekalongan. Yang saat ini juga disaksi oleh Panas Kota Pekalongan, teman-teman media dan bisa terkait dengan lain-lainnya pada hari ini sampai selesai, dan mudah-mudahan bisa berjalan lancar semua di Kota Pekalongan. Setelah itu nanti 2-3 hari kita akan mengadakan sortir ya, surat suara yang ada di letakkan di aula KPU Kota Pekalongan. Nah, mudah-mudahan dalam waktu 3-4 hari akan selesai sortir surat suara itu, dan selanjutnya kita akan menunggu logistik yang lain dari KPU Provinsi, mungkin segel, formulir, dan lain-lain sebagainya. Nanti setelah selesai semua, siap semua, baru kita akan packing di dalam kotak suara. Dan mudah-mudahan pada tanggal 26 Mei nanti semua logistik sudah selesai, sebelum Lebaran nanti sudah packing di dalam kotak suara itu sudah selesai semua. Itu rencana dari KPU Kota Pekalongan.